Kelas 8 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 103, yaitu unit 3, Kebaikan dan Persahabatan. Nah, ini ada gambar gajah dan rubah yang sedang berlarian, yang kejar-kejaran. Kita masuk pada sesi 1, katakan apa yang kamu ketahui. Yang A, perhatikan binatang-binatang berikut ini. Perbincangkan masing-masing binatangnya, pergunakan petunjuk yang di bawah. Ini petunjuknya di bawah, ini ada binatang harimau, kelinci, kodok, rubah, terus beruang, monyet, dan gajah. Ini binatang-binatang ya, gambar 27, binatang-binatang. Apa yang diperbincangkan? Yang nomor 1 adalah bagaimana ukuran mereka, apakah mereka besar atau kecil. Nah, maksudnya gini, harimau itu kecil besar, terus kelinci itu kecil atau besar, kodok kecil atau besar, ya, rubah kecil atau besar, beruang kecil atau besar, terus monyet kecil atau besar, gajah kecil atau besar. Nah, itu yang kamu perbincangkan, satu-satu binatang tersebut. Kemudian apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka bisa melompat? Ya, harimau bisa melompat enggak? Kelinci bisa melompat enggak? Kodok bisa melompat, rubah apakah bisa melompat, beruang apa bisa melompat, monyet apa bisa melompat, gajah apa bisa melompat. Kemudian bisakah mereka berenang? Nah, begitu juga harimau bisa berenang, ataukah binatang mana saja yang bisa renang? Nah, itu kamu tentukan, kamu bicarakan. Bisakah mereka berlari dengan cepat? Nah, atau bisakah mereka berayun dari pohon ke pohon? Nah, gajah bisa berayun dari pohon ke pohon enggak? Atau beruang bisa berayun dari pohon ke pohon enggak? Nah, itu kalian jawab masing-masing untuk masing-masing binatangnya. Kemudian, nomor 3, di mana mereka tinggal? Di hutan? Nah, siapa-siapa saja yang binatang-binatang apa saja yang tinggal di hutan? Di lautan? Nah, binatang-binatang apa saja yang tinggal di lautan? Dan di sebuah kolam? Binatang-binatang apa saja yang tinggal di lautan? Di antara binatang-binatang yang ada di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 binatang ini, ya, di mana tinggal mereka. Ya, kita lanjut. Yang B, lihatlah binatang ini kembali. Bisakah binatang tersebut melakukan hal-hal berikut? Kenapa? Nah, ini saya ragu. Ini gambar pertama ini saya ragu. Gajah, apakah digelitik oleh kelinci atau kelinci sedang mendorong gajah? Saya tidak tahu juga. Kemudian gajah dengan rubah berlarian mengejar kejar-kejaran kayaknya nih. Terus ada beruang manjat pohon dan rubah ini entah kenapa ngapain, saya tidak tahu juga. Ini ada kelinci. Nah, ini gambar 28, binatang dan aktivitas atau kegiatan mereka. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.